Okay guys, kali ini kita mau jalan-jalan ke ini namanya apa ya? Batavia PIK, Pantai Indah Kapu. Kita sebelumnya kalau ke PIK gak pernah ke sini karena gak pernah dapat parkiran. Terlalu penuh, guys. Kita biasanya di PDC. Kalau di PDC itu lumayan banyak ya tempat parkirnya. Kalau di sini dari sini aja udah kelihatan penuh ya. Parkirnya bahkan sampai ujung-ujung pinggir-pinggir jalan kayak gini. Ayo kita bikin video mengenai PIK Batavia. Sana aja yang. Kita lanjut ke spot selanjutnya. Spot pertama. Di sana masih ada apa? Berapa ya? Nah, di sini tuh banyak ruko-ruko, guys. Cuman kita nggak tahu harga makanannya berapaan ya rate-nya, karena kita nggak makan. Banyak banget yang nyewain sepeda listrik. Ini makan-makanannya gue nggak kenal ya. Beda kayak yang di mall-mall kayak gitu. Dilepas. Mau foto? Itu background-nya jelek. Oke, kita udah foto-foto, lanjut jalan-jalan lagi. Ini mengganggu banget nih. Sebenarnya ini kalau udah jadi keren banget. Masih kayak konstruksi. Itu Mixu ya? Oh bukan, ada Miniso tuh yang. Mixu tadi di mana ya? Masih lurus kali. Ini sampai sana kayak gini terus sih, menurutku kayak ruko-ruko kayak gini. Cuma ntar ujungnya beda ya, ujungnya nanti ke Muara. Lalu kita lihat. Nah ini ada Mixu nih. Ini gue saranin kalau kalian beli dan Mixu tuh beli yang cone, cuma 8.000 sama ini. 10 ribuan, gede, seger, nggak enak, baik pokoknya. Banyak spot yang masih dalam konstruksi, jadi jelek banget dilihat. Cuman kalau kita lihatnya cuma kesini tuh bagus. Kita foto-foto dulu. Batavia Peak. Ini kalau kalian naik stroller masuknya dari sini bisa. Ini kombinasi antara untuk stroller sama untuk tangga bisa, guys. Acuannya ini Ken Chaich. Itu Chaich itu maksudnya chicken mungkin ya. Lanjutnya ini mengganggu banget nih. Pengen gue roboin nih Jojo nih. Oke, gitu dulu guys. Ini kita mau pulang nih. Karena ya udah capek. Sampai sana gitu-gitu aja. Pulangnya lewat sini, mobil kita di sana. Ya, kurang lebih kayak gini lah. Nah itu udah kelihatan Teluk Jakarta. Cuman jam segini surut banget ya itu. Kelihatan banget tuh, dangkal banget tuh. Udah nongol daratannya. Kalau dia terendam air semua bagus, enak dilihat. Tapi ini surut nih kayaknya nih. Ayo, latihan jalan deh di situ, geli. Adek geli. Banyak yang pakai sepeda listrik nih. Goda namanya. Wah. Oke. Okay. Oke, okay, makasih guys udah nonton. Ini paling dijadiin satu nanti sama video sebelumnya ya, yang di apa Batavia Peak. Oke, okay, makasih udah nonton. Bye.